Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi boleh berkumpul bersama-sama untuk kembali beribadah untuk meninggikan dan memuliakan namanya. Satu minggu telah kita lewati bersama dengan anugerah Tuhan. Itu mari kita persembahkan yang terbaik bagi namanya. Kita tenangkan sejenak diri kita sebelum masuk lebih jauh dalam ibadah hari ini. Pertolongan kami dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang dengan penuh kasih setia memelihara ciptaan tangannya. Turun kiranya atas engkau sekalian jemaat Tuhan, anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari bersama kita mau berserukan namanya Yesus Tuhan Raja. Dialah Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam
Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami mau mengakui kehebatan dan kekuatan-Mu. Dan kami mau mengucap syukur karena Engkau yang begitu perkasa dan luar biasa mau mengasihi kami yang sesungguhnya begitu berdosa dan tidak layak menerima kasih-Mu. Engkau mengorbankan diri untuk menyelamatkan setiap kami. Engkau juga yang menyertai setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami rindu untuk memberikan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Mari di hadapan Yesus Kristus Tuhan kita mau bersama naikkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, dalam menjalani kehidupan ini, akan ada masa-masa yang sulit. Namun Tuhan kitalah, ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan meneguhkan setiap hati kita dan bahkan memenuhinya dengan damai sejahtera. Karena itu mari kita mau terus sertakan Dia dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Mari kita mau terus berjalan bersamanya. Berkenanamu ya
Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang boleh kembali mengingatkan bahwa kami tidak berjalan sendiri. Kami punya Engkau Tuhan. Kami punya Engkau Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dan juga pertolongan. Engkau yang terus menyertai setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini kami mau kembali naikkan komitmen untuk terus hidup bagi-Mu Tuhan. Kami mau terus hidup menyembah-Mu. Kami terus ingin mengarahkan setiap pandangan hanya kepada-Mu Tuhan. Saudara, mari bersama kita nyatakan komitmen ini. Kalau kita mau hidup hanya bagi Dia. Kalau ku hidup. Tapi
Shalom saudara, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Satu minggu kemarin kami bersyukur atas setiap berkat dan penyertaan Tuhan dari hari-hari kami. Dan hingga hari ini kami boleh sama-sama rehat, kami boleh sama-sama sabat dan fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Pimpin dimanapun kami berada ya Bapa, biarlah dimanapun kami, kami boleh menikmati waktu kami bersama dengan Tuhan. Kami boleh fokus mendengarkan dan terlebih lagi melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, pimpin biarlah firman-Mu boleh disampaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mencari syukur, amin. Saudara, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu buah bagian Alkitab. Saya akan beri tema. Temanya, jangan meninggalkan cinta mula-mula, cinta pertama ya. Nah saudara, kita buka dari Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Wahyu 2 ayat 1 sampai ke-7, saya akan bacakan bagi kita semua. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya, dan berjalan di antara 7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela kamu, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Karena jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara, saya yakin pasti seenggaknya selama hidup saudara ya di dunia ini. Mungkin ada yang di bawah 10 tahun atau
belasan tahun atau bahkan mungkin puluhan tahun, saya yakin saudara pernah minum minuman soft drink yang bersoda itu ya. Kayak Coca-Cola, sebut merek ya. Coca-Cola, Sprite, Fanta gitu ya. Nah, saudara saya juga suka minum soft drink ya, minuman bersoda ya. Apalagi kalau cuaca panas di Surabaya nih, udah siang-siang nih. Panas kayak begini, aduh rasanya ingin minum yang seger-seger ya. Terus rasanya kalau minum Coca-Cola yang lagi dingin, terus dibuka, wah seger rasanya ya. Panas-panas, minum dingin, bersoda, manis, mantap. Nah saudara, saya dulu tuh punya teman yang dia kalau misalnya minum minuman bersoda, seperti yang tadi merek-merek yang sudah saya sebut ya tadi, dia itu tidak suka kalau masih ada sodanya. Jadi kalau yang baru dibuka, gitu dia gak suka. Jadi apa yang dilakukan? Coca-Colanya tuh dia biasa kocok-kocok dulu. Terus dibuka dikit, sodanya keluar. Baru abis itu dia minum tuh. Jadi sodanya ada berkurang. Masih ada, cuma berkurang gitu ya. Aneh ya saudara ya. Karena kebanyakan kita kalau minum minuman berkarbonasi, minuman bersoda, kita pengennya minumannya masih bersoda gitu ya. Bukan yang udah hilang sodanya ya. Ingin minum minuman bersoda itu pas masih ada sodanya. Jadi kalau misalnya saudara beli itu minuman yang bersoda itu yang botol gede, 1 liter, 2 liter, atau 3 liter bahkan ada ya. Setelah dibuka, terus gak habis, saudara taruh di kulkas, misalnya disimpan ya. Sodanya itu kan berkurang ya. Ya kan? Lama-kelamaan sodanya berkurang, gak kayak di awal dibuka, sodanya masih berasa gitu di mulut sampai tenggorokan. Kan enak ya rasanya. Tapi ketika berkurang, rasa enak dan rasa segarnya itu jadi sedikit berkurang juga. Benar gak saudara? Ya. Nah kita carinya itu ya waktu pas yang dibuka masih bunyinya tuh masih yang terus sodanya masih banyak ya. Itulah kenapa saudara muncul pepatah yang bunyinya kayak begini nih. Kamu jangan punya semangat kayak semangat Coca-Cola. Artinya apa? Awal-awalnya menggebu ya. Sodanya banyak gitu. Terus diminum wah kerasa sodanya. Lama-lama disimpan, hilang, mulai berkurang sodanya. Bahkan jadi enggak ada bersoda, enggak bersoda lagi ya. Hilang semangatnya. Nah, saudara, saya pikir-pikir, mungkin sebenarnya pepatah semangat Coca-Cola ini bisa menjadi satu pengingat atau satu ya, peringatan untuk jemaat Tuhan. Saudara, seringkali kita dihanyutkan dengan rutinitas dan kegiatan-kegiatan harian kita. Sampai-sampai semangat yang mula-mula, semangat yang awal-awal kita punya, sewaktu kita menjadi murid Kristus, itu mulai hilang. Waktu pas awal-awal memutuskan jadi murid Kristus, wah semangat menggebu-gebu. Lama-lama mungkin karena aktivitas harian atau karena aktivitas gereja jadinya jadi kayak rutinitas belaka, semangat itu mulai hilang. Nah saudara, inilah yang terjadi di dalam jemaat di Efesus yang tadi kita sudah baca. Saudara, dari 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, Efesus ini ditujukan pertama kali. Jadi kalau saudara lihat di Wahyu ya, Wahyu pasal 2 sama pasal 3, itu adalah surat Yesus, surat Tuhan kepada 7 jemaat, 7 gereja di Asia Kecil. Nah yang pertama kali adalah Efesus. Karena mungkin peranan Efesus sebagai gereja yang pertama kali ada di antara, di daerah ya, di daerah Gentiles atau orang-orang non-Yahudi ya. Itu daerah Asia Kecil, itu kan daerah yang bukan atau sedikit ya orang Yahudinya. Dan juga mungkin saudara, karena secara geografis, kalau saudara lihat di peta ya, kota Efesus itu adalah sebuah kota pelabuhan yang menjadi pintu masuk, keluar masuk gitu ya, pintu keluar masuknya menuju ke kota-kota di Asia Kecil. Saudara, mungkin gampangnya kalau sekarang mirip-mirip seperti negara Singapura. Saudara, kalau mau pergi keluar negeri gitu ya, ke daerah atasnya Indonesia, mungkin akan singgah ke Singapura ya. Atau misalnya saudara mau pergi ke Amerika atau ke Eropa,
mungkin bisa jadi bakal singgah juga di Singapura. Jadi kayak tempat salah satu kota penting di Asia, Efesus menjadi salah satu kota terpenting di daerah Asia. Sehingga wajar saudara jika dari 7 jemaat yang saat di Wahyu ini sedang dituju nih ya, Efesus itu ditujukan pertama kali. Dan saudara dalam surat yang ditujukan ke jemaat Efesus ini, saudara Yesus menggambarkan dirinya sebagai sosok yang memegang 7 bintang dan yang berjalan di antara 7 kaki dian emas. Saudara latar belakang Yohanes sebagai penulis dari Wahyu, Yohanes memang senang memakai simbol-simbol yang terdapat di PL, di Perjanjian Lama ya. Jadi kalau saudara baca di Wahyu ya, itu banyak sebenarnya itu jangan dibaca secara literal ya. Misalnya nanti saudara nemu di pasal ada naga nanti keluar dari bumi gitu. Wah itu jangan dilihat sebagai literal. Itu adalah simbol-simbol yang dipakai oleh Yohanes, yang dipakai dari Perjanjian Lama. Tujuannya apa saudara? Dia senang pakai-pakai simbol itu tujuannya supaya para pembacanya itu waktu pas terima ini surat Wahyu ini, dia mengerti surat tersebut dengan makna dari simbol-simbol itu. Nanti ya saudara ya. Jadi harus paham dulu ini maksudnya tuh simbol-simbol di PL tuh kayak apa. Jadi waktu pas dia ngelihat surat, terus ada simbol-simbolnya, dia bisa membaca, dia bisa mengerti surat tersebut dari makna simbol-simbol itu. Jadi saudara, ketika Tuhan dikatakan memegang 7 bintang dan berjalan di antara kaki dian emas, itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang hadir. Dia adalah Allah yang hadir di antara jemaatnya dan yang berjalan bersama dengan umatnya. Kira-kira kalau saya terjemahkan ya, inilah firman dia yang hadir dan yang berjalan bersama dengan umatnya. Yang berjalan di antara umatnya. Aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai atau menguji mereka ya, yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau mendapati mereka ini pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini saudara, ketika Yesus sudah memperkenalkan dirinya, aku inilah dia yang berjalan, yang hadir di antara jemaat, dan yang berjalan bersama-sama dengan jemaat, dengan gereja Tuhan, dengan umat Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Setidaknya ada 3 pujian, kira-kira ya, setidaknya ada 3 pujian yang dikatakan Tuhan kepada jemaat di Efesus. Yang pertama apa? Ketekunan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Apa? Ketekunan, pengajaran tentang doktrin ya. Terus yang ketiga, sabar menderita dan tidak mengenal lelah. Saudara, memang apa yang terjadi dengan jemaat Efesus pada saat itu? Saudara, selain dikenal sebagai sebuah kota pelabuhan, kota penting ya, yang punya peranan penting ya di daerah Asia kecil saat itu, saudara, ternyata Efesus juga dikenal dan terkenal sebagai tempat atau sebagai salah satu kota yang pemujaan rakyatnya terhadap Dewi Artemis dan dewa-dewi Yunani lainnya itu sangat-sangat tinggi. Dan terkhusus di kota Efesus, Dewi Artemis itu sangat-sangat diagungkan oleh rakyat Efesus. Maka saudara, kalau saudara cari di Google, kuil Dewi Artemis yang ada di Efesus itu masuk ke dalam daftar 7 keajaiban dunia kuno ya. Bukan keajaiban dunia sekarang ya, keajaiban dunia kuno. Jadi piramida Mesir itu termasuk salah satunya di 7 keajaiban dunia kuno. Ini juga kuil Artemis yang ada di Efesus juga masuk ke dalam 7 keajaiban dunia kuno. Jadi saudara bisa bayangkan sendiri kalau udah masuk ke daftar tersebut, seberapa besar, seberapa megah, seberapa indah kuil tersebut pada zaman itu. Jadi saudara, sehingga tidak dipungkiri, perekonomian kota di Efesus itu juga bergantung bukan hanya dari
oh dia kota penting kan ya, punya peranan penting, pintu masuk gitu. Jadi pasti orang bersinggah, ekonominya baik gitu ya di kota itu. Bukan cuma karena itu, tapi juga erat kaitannya dengan orang-orang yang mau datang untuk melakukan sembahyang, untuk beribadah kepada Dewi Artemis. Jadi banyak juga orang-orang yang berdatangan, turis-turis, penyembah-penyembah Dewi Artemis datang ke kota Efesus. Tentu itu jadi income buat rakyat Efesus sendiri. Nah, saudara, di tengah segala kondisi sosial dan ekonomi kota Efesus, dengan demikian ya, banyak ritual-ritual penyembahan berhala, kuil-kuil dewa-dewi Yunani ada di mana-mana gitu ya. Yang paling besar Dewi Artemis ada di situ. Saya bisa bayangkan godaan untuk kompromi itu pasti ada. Dan saudara, di tengah segala godaan, keadaan sosial, ekonomi kota Efesus yang sangat dipengaruhi oleh penyembahan berhala, Tuhan memuji ketekunan jemaat di Efesus. Tuhan memuji ketekunan mereka terhadap iman mereka kepada Tuhan. Bagaimana mereka terus bertekun sebagai satu umat Allah. Di tengah segala godaan, tetangga-tetangganya mereka, mungkin saingan bisnis mereka, tergoda untuk berkompromi. Ekonomi mereka bergantung pada orang-orang yang juga datang menyembah. Satu sisi, mereka tahu salah nyembah ke Dewi Artemis. Tapi orang-orang yang datang bawa keuntungan. Nah, saudara, masalah selanjutnya yang dihadapi oleh jemaat di Efesus ternyata tidak hanya berasal dari luar kalangan umat Allah. Jadi kan tadi kan dari sisi luar ya, dari sisi masyarakat. Terus mereka juga ada godaan untuk kompromi. Mungkin juga orang-orang di sekitar mereka, Allah kamu juga dapat memasukkan kan, dapat untung juga kan dari orang-orang yang memuja gitu ya. Tapi ternyata masalah selanjutnya juga datang dari dalam umat Allah. Dari kalangan umat Allah sendiri. Sudah dari awal berdirinya gereja di Efesus ini, sudah ternyata sudah muncul beberapa pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Mungkin enggak yang langsung sesat gitu ya. Tapi sedikit-sedikit menyimpang. Makanya kenapa saudara, kalau saudara lihat surat Paulus kepada jemaat Efesus dan juga surat Paulus kepada Timotius, yang pada saat itu Timotius itu melayani di Efesus ya saudara, itu banyak berbicara tentang waspada terhadap ajaran palsu. Jadi godaan dari luar untuk berkompromi. Ternyata dari dalam juga ada pengajaran-pengajaran yang sesat, ada pengajaran-pengajaran yang palsu. Kenapa bisa demikian? Karena saudara, sebagai orang Kristen non-Yahudi, yang mereka tuh gak begitu ngerti tentang hukum Taurat, tentang kitab Taurat ya. Mereka tidak begitu mengerti, dan sebagai petobat baru, yang pengenalan terhadap Yesus sebagai Mesias itu mungkin masih cetek, mungkin gak sedalam yang lain. Itu mereka menjadikan mereka sebagai sasaran empuk bagi para rasul palsu. Ada yang mengajak mereka kompromi. Ngelakuin ini gak apa-apa kok. Beneran. Kamu jual-jual itu buat orang-orang yang datang mau menyembah ke Dewi Artemis, gak apa-apa kok. Jadi diajak berkompromi gitu ya. Dengan juga ritual-ritual yang lain. Ada yang bilang gak boleh, melarang mereka, gak boleh kawin, gak boleh makan makanan tertentu. Ada yang berkata bahwa kamu sesungguhnya udah mengalami kebangkitan kok dari dulu. Jadi kan itu pengajaran-pengajaran yang agak menyimpang ya dari kebenaran yang sesungguhnya. Dikasih tahu dongeng-dongeng, tahayul-tahayul. Jadi kebenaran dicampur gitu ya dengan dongeng-dongeng kepercayaan pada zaman itu ya. Dan masih banyak pengajaran yang lainnya. Mereka mengaku diri mereka adalah salah satu rasul, salah satu murid Kristus, tapi ternyata mereka justru menjauhkan jemaat Efesus dari kebenaran yang sejati. Karena itu saudara, tidak heran hal ini akhirnya membuat Tuhan memuji jemaat Efesus. Karena mereka mau mendengarkan nasihat Paulus mengenai waspada terhadap ajaran palsu, dan mereka terus menguji ajaran-ajaran dari orang-orang yang datang ke Efesus dan ngaku, aku rasul, aku kenal itu, siapa rasul ini, rasul itu, aku temenan sama mereka gitu ya. Mereka menguji terus pengajaran-pengajaran yang diberitakan kepada mereka,
yang mengaku diri mereka rasul atau murid Kristus yang padahal mereka adalah pendusta. Jadi saudara, di antara jemaat Efesus ini memang ada semangat untuk terus menguji, untuk terus menjaga pengajaran yang murni di antara umat percaya dalam jemaat Efesus. Hal ketiga yang diuji, yang dipuji dari jemaat Efesus adalah mereka tetap sabar menderita oleh karena namaku. Dan mereka tidak mengenal Allah. Sudah pada tahun-tahun ini, di mana surat Wahyu ini ditulis, saudara ya, orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen itu banyak yang dilecehkan, banyak yang dibunuh, dianiaya dengan sangat berat oleh kekaisaran Roma. Mungkin pada waktu Wahyu ini ditulis, orang-orang percaya pembunuhan orang-orang Kristen ya pada masa Nero itu mungkin udah lewat. Dan kemungkinan ini adalah masa-masa kekaisaran Domitian itu sedang berlangsung. Penganiayaan masih ada enggak? Masih. Tapi mungkin tidak sekejam waktu pas zaman Nero ya. Zaman Nero, saudara bisa cari sendiri, itu kekejaman kekaisaran Romawi terhadap orang Kristen itu yang paling kejam, penganiayaan yang paling berat itu ada di zaman Nero. Tapi zaman Domitian juga tetap ada penganiayaan, tetap ada tekanan dari luar gitu ya. Saudara, Kaisar Domitian itu membuat satu peraturan. Sebenarnya dari dulu ini peraturannya udah ada, tapi sangat ditegaskan di Kaisar Domitian ya. Satu peraturan yang diberlakukan kepada seluruh daerah kekuasaan kerajaan Roma. Yaitu apa? Mereka harus menyembah, sujud menyembah kepada Kaisar. Menyembahnya itu bukan cuman, oh ya ini Kaisar. Bukan. Tapi menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Itu ya. Kepedean ya ternyata saudara ya. Kaisar Domitian ya. Tapi dia membuat peraturan itu. Jadi banyak patung-patung kaisar yang ditempatkan di kota-kota jajahan kaisaran Roma. Untuk apa? Orang-orang rakyat-rakyat yang di kota itu untuk bisa menyembah. Untuk bisa ya pokoknya kasih korban, persembahan mungkin ya. Kepada kaisar Roma, kepada kaisar Domitian. Dan barang siapa yang tidak mau menyembah, mereka akan mendapatkan hukuman yang berat. Bahkan mereka bisa kehilangan nyawa mereka. Bagaimana dengan orang Kristen? Saudara, jika mereka tetap memegang iman mereka, tentu mereka akan dianiaya, bahkan kehilangan nyawa. Tapi kalau mereka menyangkal iman mereka, mau menyembah kepada Kaisar Domitian sebagai Tuhan, kamu akan mendapatkan imbalan. Jadi sebenarnya Kaisar Domitian ini gak terlalu masalah ya, kamu nyembah yang ini, tapi juga kamu harus nyembah aku sebagai Tuhan. Tapi kan dalam kekristenan, Tuhan kan cuma satu. Orang-orang Kristen, orang percaya, enggak mau nyembah patung Kaisar Domitian atau Kaisar Domitian sendiri sebagai Tuhan. Enggak mau. Ya, sebenarnya kenapa susah hidup di zaman itu ya. Banyak tekanan, banyak penganiayaan yang dialami. Saya bisa pastikan tahun-tahun itu adalah masa-masa yang berat. Sebelumnya penganiayaan dari zaman Kaisar Nero. Sekarang masih belum beres penganiayaannya. Karena mereka mengalami penganiayaan dan penderitaan karena iman mereka kepada Tuhan. Karena itulah saudara, Tuhan memuji jemaat Efesus atas tindakan mereka ini. Sampai sini, menurut saudara, bukankah apa yang dilakukan oleh jemaat Efesus ini luar biasa kan? Dipuji tiga hal loh saudara. Karena mungkin banyak banget itu ya masalah yang dialami ya. Tadi dipuji ketekunan, dipuji soal mereka mau menjaga kemurnian doktrin, kemurnian pengajaran. Sekarang dipuji juga karena mereka terus tidak mengenal Allah, sabar menderita karena Tuhan gitu ya. Hebat kan saudara? Di tengah tantangan, di tengah tekanan dari luar, dari dalam kalangan orang percaya, mereka tetap tekun pada iman mereka kepada Tuhan. Keren, jemaat bisa kayak gini. Ya enggak? Kalau jadi gembalanya mungkin why? Bagus. Seneng gitu ya. Terus bertekun, terus setia pada iman mereka. Namun saudara lanjut Tuhan berkata, tapi meskipun demikian, aku mencela kamu. Aku mencela kamu. Di ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, frasa namun demikian ya di ayat yang keempat ini ya, dalam bahasa Yunani-nya itu memakai kata Allah ya, Allah
Ini merupakan pilihan kata yang paling keras di dalam bahasa Yunani untuk menunjukkan adanya kekontrasan. Ada suatu hal yang kontras, ada yang kamu ngelakuin ini tapi kok ini enggak gitu, kok aneh, ada yang kontras gitu ya. Nah sehingga saudara, ketika penggunaan kata Allah di kalimat ini bisa dimaknai seperti ini ya. Kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat yang aku puji di ayat 2 sampai ayat 3. Namun demikian, atau ironisnya, atau kontrasnya, kamu nih gak ngelakuin yang ini nih. Kamu meninggalkan cinta mula-mula yang kamu punya saat pertama kali kamu berjumpa dengan aku. Apa maksudnya meninggalkan cinta mula-mula ini ya? Saudara, itu bukan maksudnya itu cinta kepada Tuhan kayak relasi pribadi dengan Tuhan ya, kayak HPDT ya, hubungan pribadi dengan Tuhan, saat teduh, doa, dan lain-lain. Bukan seperti itu. Bukan juga soal cinta hilang mereka, aduh cinta kepada sesama, kurang kasihnya satu sama lain. Bukan soal itu. Tapi cinta yang dimaksud, cinta mula-mula, kasih mula-mula yang dimaksud oleh Yohanes di sini adalah mereka tidak lagi menunjukkan cinta mereka yang membara kepada Tuhan sewaktu dulu dengan menjadi saksinya di dalam dunia. Sewaktu dulu, kapan? Pertama kali memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan. Sewaktu dulu, pertama kali waktu Tuhan menangkap setiap mereka gitu, menangkap pribadi mereka, membuat mereka terpana sama kasih karunia, sama kasihnya Tuhan. Saat itulah cinta mula-mula yang membuat mereka, membuat diri mereka itu berkobar. Ngotot. Mau kenal Tuhan lebih lagi. Inggrisnya itu zealous ya. Ngotot. Pengen terus. Gak bisa enggak. Pengen kenal Tuhan lebih lagi. Ngotot. Mau kasih tahu orang-orang yang saya kenal tentang kasih Tuhan. Tentang siapa itu Yesus. Mereka harus tahu. Ngotot. Itu cinta mula-mula yang dimaksud oleh Yohanes pada saat itu. Saya udah rasain indahnya pengampunan, indahnya kasih Tuhan. Saya ini orang berdosa, Tuhan ampuni saya. Dan saya pengen orang-orang yang saya kenal juga tahu, merasakan tentang kasih Tuhan. Saya mau orang lain juga merasakan hal itu juga. Itulah yang dimaksud saudara dengan cinta mula-mula. Jadi saudara, apapun yang dilakukan oleh orang-orang, oleh saudara, lakukan sebagai respon dari pertama kali saudara mengenal Tuhan. Jadi saudara, ketika Tuhan bilang, namun demikian aku mencela engkau, itu bukan berarti pujian-pujian yang sebelumnya itu sepele ya, maksudnya enggak harus dilakuin. Enggak, itu tetap pujian, itu tetap harus dilakukan oleh umat percaya. Tapi jangan lupa, jangan sampai kamu meninggalkan yang ini. Sehingga saudara, seiring berjalannya dengan waktu, seiring dengan tekanan-tekanan yang jemaat alami, yang mereka alami, jemaat Efesus alami, jemaat Efesus hanyut dengan segala aktivitas di dalam kalangan mereka sendiri gitu ya, maupun tekanan dari luar. Memurnikan doktrin, melawan pengajaran-pengajaran palsu, menghadapi tekanan, sehingga akhirnya cinta mula-mula yang tadinya berkobar, menjadi saksi itu tadinya berkobar, mulai redup. Soalnya itulah mengapa dalam surat untuk jemaat Efesus ini, Yesus memilih untuk memperkenalkan dirinya seperti di ayat yang pertama. Dia berjalan di antara 7 kaki dian emas, dia memilih memperkenalkan dirinya sebagai itu. Untuk apa? Untuk mengingatkan jemaat bahwa, hey, peran utama kamu dalam relasi kamu ke aku, dalam relasi kamu denganku itu adalah menjadi saksi yang menerangi dunia. Ingat gak waktu pas dulu kamu pertama kali terima, pertama kali percaya? Kamu sangat-sangat terpana. Lalu apa? Kamu pengen kenal. Lalu apa? Kamu pengen kasih tahu ke orang-orang. Gak bisa ini dipegang gitu aja. Orang-orang harus tahu. Itu yang sedang Tuhan cela. Semangatnya hilang. Cintanya berkurang. Melempem, saudara. Karena itulah Yesus menegur mereka dengan keras. Ingat, seberapa dalam kamu telah jatuh.
bertobatlah dan lakukan kembali apa yang dahulu kamu lakukan. Tiga hal ini ya saudara ya. Ingat seberapa dalam kamu telah jatuh. Karena mungkin mereka tidak sadar kalau cinta mula-mula telah mereka tinggalkan. Bertobatlah dan lakukanlah kembali pekerjaan-pekerjaan dahulu yang kamu lakukan saat mula-mula kamu mengikut aku. Surat pesan Tuhan kepada jemaat Efesus ini juga ditujukan kepada setiap saudara, kepada setiap kita. Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaan. Aku tahu seberapa rajin kamu datang beribadah ke gereja setiap minggu. Bahkan di masa pandemi ini kamu masih tetap rajin beribadah. Meskipun cuma sendiri di kamar atau cuma sama keluarga. Meskipun dengan suasana yang aneh. Bahkan tetap ikut grow atau one on one setiap minggu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ada di antara kamu yang bersedia melayani ibadah umum, sekolah minggu, di turem. Bahkan ada yang hampir setiap minggu pelayanan. Aku tahu kamu pasti akan hadir jika gereja mengadakan seminar. Mendalami Alkitab, apologetika. Kamu ingin memperdalam pengetahuanmu akan Alkitab. Aku tahu di masa-masa sulit seperti ini pun, rencana mungkin semua berantakan, sulit dalam pekerjaan kan? Ada masa kamu mengeluh, ada masa kamu bertanya, tapi pada akhirnya kamu memilih untuk percaya kepadaku. Aku tahu kamu tidak mengenal lelah, kamu bertekun. Aku tahu segala pekerjaanmu, ketekunanmu, semangatmu untuk belajar firman Tuhan. Seberapa kamu sabar, seberapa kamu tidak mengenal lelah. Namun demikian, jika semuanya itu dilakukan dengan tanpa semangat mula-mula, dengan tanpa cinta mula-mula, atau akhirnya semua menjadi rutinitas rohani belaka, aku mencela kamu. Surah hingga tidak heran, kalau misalnya segala kegiatan kita lakukan setiap minggu, baik, benar baik, saya gak bilang itu buruk. Tapi kalau, sama kayak tadi ya, kata Allah tadi yang dipakai ya, kalau kamu ngelakuin ini tapi kamu ninggalin yang ini, itu sama aja. Ingat, perhatikan seberapa dalam kamu telah jatuh. Ketika semuanya itu dilakukan, apakah semuanya itu dilakukan karena cinta mula-mula atau akhirnya semua dilakukan cuma karena rutinitas rohani? Soalnya akhirnya tidak heran kalau akhirnya ketika kita sudah pelayanan ini, pelayanan itu, kita sudah rajin tetap setia beribadah, kita bisa tetap kering rohaninya. Karena mungkin, saudara, kita melakukannya dengan meninggalkan atau melupakan semangat cinta mula-mula. Ingatlah seberapa dalam kamu telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan apa yang dulu kamu lakukan saat awal kamu percaya. Waktu pas dulu awal percaya, kita pengen mengenal Tuhan, betul. Sama seperti yang sekarang kita lakukan. Beribadah tetap setia, betul. Tapi kita juga tetap mau menyaksikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar. Kita rasanya pengen berkobar gitu dalam hati kita, berkobar untuk menceritakan ke orang lain. Gak bisa, orang lain harus tahu tentang Tuhan, orang lain harus merasakan apa yang aku rasakan, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, anugerah Tuhan. Ada rasa yang berkobar, yang membara dalam diri kita sewaktu kita pertama berjumpa dengan Tuhan, betul? Dan Tuhan berkata, jagalah, nyalakanlah kembali apa yang telah redup itu. Sehingga apapun yang sekarang sedang dilakukan, baik rutinitas, baik kegiatan di gereja maupun kegiatan keseharian di luar. Baik ketika kita dalam gereja, baik ataupun dalam kantor, dalam tempat kerja. Baik di keluarga ataupun ketika kita bertemu dengan sahabat-sahabat, dengan rekan-rekan. Kita tetap akan ingat bahwa kita adalah saksi-saksi Tuhan. Bahwa peran kita, bahwa tugas kita adalah untuk menyaksikan Tuhan kepada setiap mereka. Surah karena ketika cinta mula-mula itu berkobar, segala sesuatu yang kita lakukan, saudara, apapun itu, hati kita itu akan terus berkobar untuk menyaksikan Kristus lewat perkataan dan juga lewat tindakan kita. Ingatlah seberapa dalam kamu telah jatuh, bertobatlah
dan lakukan kembali apa pekerjaan-pekerjaan yang dulu kamu pernah lakukan, yang sekarang mungkin udah gak kamu lakukan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena hari ini firman Tuhan boleh berkata kepada setiap kami. Engkau hadir dan ada di antara setiap kami, Tuhan. Engkau melihat dan Engkau menilai segala perbuatan kami. Engkau mengetahui apa yang kami lakukan ataupun apa yang kami pikirkan. Tuhan, selidikilah setiap hati kami, Tuhan. Biarlah ketika kami juga melihat, kami mengingat kembali, apakah mungkin kami meninggalkan cinta kami yang awal? Apakah mungkin kami melupakan cinta kami yang mula-mula? Kami mohon belas kasihan Tuhan, biarlah semangat itu, cinta itu, terus dikobarkan dalam hati kami, dalam hidup kami. Sehingga kami menyadari bahwa itu adalah tugas, peranan kami di dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hari-hari ke depan ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah segala aktivitas kami, segala kegiatan kami. Biarlah apapun juga yang kami lakukan, baik di gereja, baik di tempat kerja kami, di keluarga kami, maupun di sekitar kenalan kami, kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi saksi Tuhan yang menerangi orang-orang di sekitar kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan, karena kami tahu kami tidak mampu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur akan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun hari-hari ke depan yang akan Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang sungguh baik, yang menunjukkan kasih dan menyatakan kebaikannya di sepanjang kehidupan kita. Mari kita pujikan Allah itu baik. Ditunjukkannya kasih setianya.
kepadamu Allah yang luar biasa itu kami bersyukur, kami memuji dan menyampaikan segala ucapan terima kasih kami. Karena Engkaulah Allah yang telah melakukan segala kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan, untuk bimbingan dan pertolongan Tuhan yang boleh kami boleh terima, untuk kami boleh melewati hari-hari kehidupan kami. Kami menyerahkan perjalanan kami ke depan, mohon Kau yang terus memimpin dan menolong. Secara khusus kami menyerahkan untuk segala persiapan yang akan kami lakukan untuk mempersiapkan memulai pelayanan ibadah tatap muka di ruangan ibadah yang biasa kami pakai. Kami mohon pertolongan-Mu supaya semua dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kami mohon supaya situasi khususnya di kota ini tetap dapat terkendali dengan baik, sehingga kami tidak lagi ada halangan untuk datang beribadah bersama-sama memuliakan Engkau. Kami berdoa juga memohon pertolongan-Mu sekali lagi ya Tuhan. Kami terus berdoa buat kemajuan daripada vaksinasi yang terus dikerjakan di negeri ini. Mohon pertolongan Tuhan supaya intensitasnya, kecepatannya dapat terus ditingkatkan. Semakin banyak orang dengan sesegera mungkin untuk bisa menerima vaksinasi ini. Sehingga kondisi kehidupan, khususnya kondisi kesehatan di negeri ini bisa semakin membaik. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang dan kemurahan-Mu. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami secara khusus mengantisipasi masuk di semester 2 tahun ini. Mohon Tuhan yang menolong kami, memimpin perjalanan kami sampai pada waktunya, sampai pada akhirnya. Ini doa kami, terpuji-pujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari berdiri bersama saudaraku memuliakan Tuhan, doksologi. Yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa Surgawi dengan segala cinta, kasih dan kemurahannya, kiranya Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dengan karya keselamatan cinta kasih sejati, kiranya Allah Roh Kudus memberikan kuat kuasa, anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah, memimpin dan memberkati hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.